dengan ini menyatakan sikap mendukung Bapak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam pencalonannya sebagai Capres dan Cawapres 2019-2024. Tanpa ada rasa sungkan, tanpa ada rasa takut, dan tanpa ada rasa gentar, kader-kader Demokrat di daerah-daerah menyatakan dukungan secara terbuka kepada Jokowi KMA. Baik AHY maupun SBY tidak pernah kita lihat mengkampanyekan Prabowo. Saya tidak tahu apa mereka mengkampanyekan secara tersembunyi. Sebab dulu direncanakan SBY mau turun gunung mengkampanyekan Prabowo. Nyatanya sampai sekarang tidak ada. Bahkan di debat perdana kemarin, SBY tidak hadir mendampingi Prabowo. Apakah karena sebelumnya Prabowo mempermalukan SBY di depan publik? Hanya SBY sajalah yang tahu. Maka secara tidak langsung, SBY sebenarnya melalui kadernya justru menggembosi suara Prabowo. Kader Demokrat dari 4 provinsi menyatakan mendukung Jokowi Ma'ruf. 4 daerah yang berseberangan dengan sikap partainya adalah Papua, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Utara.